ini setelah diganti plug-nya ya. Kita tes dulu kehidupannya sebelum kita oprek yang lain. Oke. Kok nggak kuat muter ya? Oke, sebentar. Saya cek dulu. Oke, dilanjut ya. Kalau ada yang macet, jangan diteruskan. Oke. Dinamonya bermasalah. Dinamo bukan sensor. Jadi dinamonya sudah oleng, ini tidak boleh diteruskan. Harus diganti dinamonya dulu. Soalnya kalau diteruskan, ya motherboard saya ikut kosong lagi. Jadi dia sudah oleng. Motor kiri kanannya tidak jelas gitu.